Oke, Sobat Jeep, balik lagi bersama aku Alvin dan mobil di towing lagi guys dari dealer, masih bau banget baru nih towing dari dealer Jakarta ya kan, bau ke Pioneer Jeep di Cempaka Mas, dan kita mau modifikasi, kita mau upgrade. Dan ngomong-ngomong soal itu juga, aku juga mau informasi kalian dan edukasi sedikit lah ya mengenai kenapa sih orang tuh pada demen banget mobil ditinggiin, mobil di naik-naikin gitu bodinya. Kenapa gitu? Pasti kalian bertanya-tanya kan? Ya selain dari gaya, pasti fungsional juga. Tapi fungsinya di mana nih? Mungkin dari beberapa kalian ada yang nggak tahu. Dan ya udah, langsung aja kita masuk ke videonya deh. Let's go. Oke, Sobat Jeep, ini di tangan aku udah ada berlembar-lembar nih working order yang nggak sampai bawah karena nggak muat nih guys, nggak bisa disusun nih. Jadi oke, ini mulai dari bagian yang paling penting ya, yaitu lift kit pastinya dong. Ini mau lift kit 2.5 inch untuk Jeep JL. Btw, lift kit 2.5 inch di Pioneer itu ada arm, jadi dapat arm. Mungkin yang lain ada lift kit juga 2 inch buat Jeep JL, tapi tanpa arm guys. Nah, di Pioneer ini paketannya lengkap dengan arm guys, jangan salah tuh. Terus ada lagi di sini pakai shock Falcon piggyback, ini yang 3.3, jadi udah adjustable tuh. Wah, nyaman banget ya. Ada soft, ada custom, ada foam juga tuh. Settingannya yang custom ada 8 klik, jadi tinggal di adjust aja sama kriteria pengguna dari si ownernya nih. Terus ada shock steer juga nih, ada Fox Factory, dan di belakang ada tire carrier. Otomatis kalau udah pakai tire carrier dari Terraflex nih, dia pakai ban gede. Ini kita lihat ya. Ini kalau velg aku lihat keren nih, pakai Hutchinson Rock Monster. Waduh, mantep bener. Bannya BFG ukuran 35. Dan bumper berubah. Ini pakai Anniversary Mopar yang original. Jangan salah, karena beberapa emang udah ada nih untuk bumper-bumper Jeep JL khususnya ya, yang Cina. Waduh, hati-hati nih kalian nih. Kalau beli di luar, takutnya ori tapi dibilang, sorry, takutnya Cina tapi dibilang ori, itu kan, wah, kurang-kurang, bahaya tuh. Jadi, mesti hati-hati. Oh, ini ada lagi, AMP Research, tipenya bukan yang biasa-biasa nih guys, tapi tipenya yang XL. Waduh, apa tuh beda XL sama yang biasa sama yang ekstrim apa? Nih, kalian bisa tonton video di sini nih. Aku udah pernah bikin videonya sama Vincent. Tuh, perbandingan 3 size set dari AMP Research. Ini bagian performa juga. Ada engine untuk knalpot. Yaudah, tonton terus videonya sampai habis. Aku akan kasih edukasi lah ke kalian setelah ini ya. Let's go. So bad I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh god, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed, switches how you see things, realize something needs change, cause I know you got me up, let me show you what's up, cause enough is enough. I'll take a face full of pain, I still make a statement.
me, blood so violently, thanks for trying me.